Belum ada setahun, CFD di alun-alun pindah ke stadion. Tepatnya, sejak 19 Februari tahun ini, CFD hanya digelar di Stadion Legend Sudirman. Dan mulai bulan November ini, alun-alun kembali menjadi tempat CFD. Hal itu disambut baik oleh ribuan masyarakat dan pedagang. Namun, kembalinya alun-alun menjadi tempat CFD tidak membuat CFD di stadion tutup. Sehingga, setiap hari Minggu, ada dua tempat CFD di Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro mengungkapkan CFD di alun-alun adalah penambahan titik CFD yang sudah ada. Hal itu untuk menambah ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Jadi, kalian bisa memilih dari dua tempat ini, CFD di alun-alun atau CFD di stadion. CFD di alun-alun kurang lebih berjalan sekitar 3 jam. Sedangkan CFD yang ada di stadion bisa lebih lama dari itu. Nah, kalau kalian sendiri tim CFD di alun-alun atau di stadion, komen di bawah.